Kenji Goto dan Haruna Yukawa sebelum disandra ISIS telah berkawan karib. Yukawa yang bermimpi ingin menjadi kontraktor militer itu bertemu Kenji Goto di Suriah pada April 2014. Ia meminta Goto membawanya ke Irak agar bisa merasakan suasana di daerah konflik. Mereka bertemu selama di Irak hingga Goto memutuskan pulang 2 bulan kemudian. Menurut Goto, Yukawa adalah pria malang yang kehilangan segalanya, bisnis bangkrut dan ditinggal oleh sang istri.